Beginilah kondisi Stadion Sepak Bola Kebun Sayo OPSP Kota Pontianak Sabtu sore. Sejumlah sudut lapangan terlihat mengalami kerusakan. Di beberapa bagian, rumput mulai digenangi air. Menanggapi ini, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta stadion tidak digunakan ketika hujan. Agar kualitas tetap terjaga, pengelola juga diharapkan lebih bijak dalam memberikan waktu penyewaan. Kondisi ini diperkirakan disebabkan drainase yang belum baik. Ini sementara memang kita lihat musim hujan, jadi saya lihat lapangannya drainasenya kan yang tidak berfungsi. Jadi sementara ini mungkin tidak usah dipaksakan, kalau pas saat hujan ya, kalau pas saat hujan. Sehingga waktu saat air tergenang tidak digunakan untuk bermain. Meski kerusakan tampak cukup mengganggu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memastikan tidak ada anggaran untuk perbaikan lapangan Kebun Sayo pada tahun 2021. Sehingga pembenahan hanya dapat dilakukan dengan menanam rumput di titik yang rusak. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak.